Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta video balap. Kali ini video balap bersama Ali Satya Mahendra, rider dari Yamaha Kejaya. Nah Ali, ini kan Ali main di Yamaha Endurance Festival 2023. Gimana komentarnya? Ya alhamdulillah, saya senang bisa balap di Yamaha Enduro Festival 2 Hours. Ya karena sebelumnya juga saya mengikuti kejuaraan ini, cuman gagal buat muter, jadi ya ini penasaran buat saya karena seperti apa sih 2 jam naik motor gitu. Jadi ya senang bisa balap di sini, apalagi di Mandalika. Ya, ini kan Aldi balap ketahanan pertama kali ini. Strategi sama penyesuaiannya apa kira-kira? Ya kalau strateginya ya yang pasti saya sudah mengatur sama tim dan juga Mas Galang. Dan untuk penyesuaiannya ya saya pasti coba untuk adaptasi dengan bannya karena juga pertama kali saya menggunakan ban ini, dan ya saya bakal membaca musuh, lawan, semuanya dan situasi sirkuit bagaimana nantinya. Nah ini kan nggak melulu soal kecepatan, ini ada juga strategi karena harus masuk pit ganti rider. Nah strategi yang sudah dipersiapkan dengan Mas Galang kira-kira apa? Aldi posisi rider pertama atau gimana? Ya kalau di posisi rider, kebetulan saya di rider blue yang itu rider pertama, nantinya juga lari dan tadi juga udah sempat coba latihan start dan alhamdulillah bisa lah. Nah ini kan mengingat di sirkuit Mandalika ini kan panas, kira-kira apa aja yang diperlukan dari Aldi Satya? Mungkin fisik terus apa gitu? Ya yang pasti fisik juga harus kuat dan perbanyak minum air putih juga karena kan jangan sampai dehidrasi. Ya, dehidrasi apalagi 2 jam naik motor ya harus banyak-banyak minum air putih juga sih. Tadi kira-kira besok mengawali di grid berapa Ali? Tadi besok, kan udah TTT. Besok posisi 2. Posisi 2. Iya. Siap nge-push lah pokoknya ya. Insyaallah. Oke, okay. Thank you Ali atas perbincangannya. Sukses selalu Gaspol. Gaspol. Oke. Okay.